Halo guys, balik saya di Wisata Sehat Channel. Jadi pada sebelum ini gua enggak main FF dulu ya guys ya. Hari ini kita bakal mereaction seru di reaction. Jadi gua udah ditemenin juga sama Aldi PC. Halo. Nah, jadi kita bakal reaction video-video zaman dulu gitu, bak-bak zaman dulu. Pokoknya yang viral-viral dulu. Kita bakal reaction, cuy. Aduh, kenapa enggak reaction yang membal-membal, joget-joget aja? Jangan, cuy, itu bahaya. Berasa. Kan seger itu, cuy, seger. Enggak, mending kita reaction apa sih namanya? Bak-bak zaman dulu yang sangat sesat. Bak-bak zaman dulu. Kalian kalau inget, kalian like video ini dan komen guys kalau kalian inget. Oh, jadi flashback-flashback nostalgia gitu ya. Iya, flashback-flashback ada bak, ada pokoknya ada yang viral-viral dulu leh. Kalian inget enggak? Pokoknya. Nah, kita udah ada di TikToknya cuy. Dragon Gold. Kita bakal reaction video-videonya Dragon Gold ini cuy. Dragon Gold siapa dia ini? Tahu, dia orang Thailand aja. My seat is very comfortable. Apa tuh dia tuh? Bangku aku sangat nyaman. Ini kursi apa ini? Ini kursi pas event dulu. Ada ya, ingat gue ingat ini kursi coy. Oh iya coy, ini ada baknya juga coy. Tuh di atasnya ada inhaler tuh. Inhaler kalau kita pakai pas kita duduk di kursi oh, ini. Oh iya. Gak bisa keluar ya? Iya coy, kita nge-stuck. Oh iya ini. Ngeri cu, ini kursi old yang sangat ngeri juga ya. Gila, mungkin player sekarang mah jarang sih siapa yang tahu bug ini sih. Iya, soalnya ini udah lama banget ya. Kira-kira 2000 berapa cu ini cu? Iya, 2021, soalnya ada inhaler. Oh iya. Belum jauh. Tapi udah lama lah 2021 mah sih, kata gua sih. Oh, Panci. Dia lihat. Eh, apa ini? Oh, jangan naik mobil itu cu, katanya. Kok hilang sih? Oh, ini gua inget cu. Ini dulu ada bak panci semangka ini. Nih, panci semangka ini nih. Terus. Jadi pas orang pakai panci semangka ini, dia naik mobil. Mobilnya tuh bakal terbang cu. Oh iya, ingat gua. Gua pernah nyobain bak ini cu dulu. Mungkin kalau orang yang belum tahu bakalan ya biasa aja. Tapi kalau orang yang udah tahu, apalagi orang yang jualan tahu. Apalagi itu. Orang yang punya pabrik tahu. Ah iya, itu. Wah. Ini sih gua ingat. Pantesan aja temannya cu enggak boleh naik mobil itu kalau lagi pakai panci katanya. Oh iya. Ingetin ya. Oh, bakal terbang. Tuh, bakal hilang, cuy. Dia terbang, dia di atas langit dia. Sekarang udah enggak bisa sih. Udah di-fix ya baknya ya. Gini. Oh. Apa ini? Trogon. Woi. Hoho, kabur dia ketakutan, Chef. Kok kabur dia? Emang senjata Trogon OP banget emang. Sekarang tuh lagi viral senjata Trogon di mana-mana, musuh ya pakai senjata Trogon tuh ngeri sih, apalagi bocil-bocil BSK. Ngeri cuy. Jadi kalau kita ketemu Trogon harus kabur gitu ya. Kabur cuy, gua aja pernah gua satu kali hit kena Trogon langsung kenok. Wah, gua kalau ada Trogon ya, gua bakal lari sih guys. Lari sih mending. Ngeri cuy, apalagi bocil-bocil BSK sekarang yang banyak pakai Trogon tuh. Ditekan lagi ya. Tekan cok, sumpah dah. Sakit cok. Next lah, ini apa nih? Apa nih? Kereta. Apa maksudnya? Dia kayaknya kangen sama kereta-kereta dulu yang di lobby cuy, yang sering ditabrak-tabrakin, tahu gak lu? Oh, itu zaman ulang tahun Free Fire ketiga. Iya, Wah. Itu ulang tahun Free Fire ketiga tuh, gue ingat banget. Iya, pas masih ada Kulgar kan? Iya, zaman Bang Kurgang. Kalian semua ada yang kangen gak guys, zaman Bang Kurgang? Kangen sih. Ternyata itu cuy, apa lagi nih? Lah, siapa ini? Ini Adam pertama, cok. Emang iya begini bentuknya? Iya, begitu bentuknya Adam pertama itu. Lah, mirip bapak-bapak, cok. Lah, emang iya. Mirip bapak-bapak mau mancing. Ya, ini Adam pertama ini. Adam Free Fire baru rilis, cok.
Iya, inget 2017 berarti ya. Iya, mungkin player sekarang yang baru main mah gak bakal tahu sih ini apa. Gak bakal tahu sih kalian sih. Aduh, berarti player zaman sekarang nih yang baru-baru main harus belajar sejarah FF ya. Kok nangis dia? Opik dirubah. Factory dirubah. Apa ini cu? Gak tau cu, gak ngerti aja yang ini. Lokasi Purgatory yang sangat legenda pada 2018-2019. Apa ini cu? Emang iya? Wah ini sih gue gak tahu konteksnya sih guys. Wah sama gue gak tahu. Apa ini? Oh nyepin dapet. Lah oh dapat pet cu, seneng. Sekarang dapat bundle yang bagus aja, biasa aja gitu rasanya kan. Iya. Yeah. Dulu dapat pet tuh serasa apa ya? Serasa dunia tuh milik kita sendiri cu, seneng banget. Iya yeah, padahal cuma dapat pet doang. Padahal cuma pet kitty doang cu, gak ada harganya. Apalagi nih? Balding. Hujan. 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 Hah? Kenapa dia takut? Kok dia takut sih hujan? Kok dia takut hujan ya? Coba kita lihat komenannya. Sumpah lo nggak dengar step musuh. Katanya kalau hujan nggak bisa dengar step musuh katanya. Gak tau sih, gue nggak ngerti sih. Gue nggak ngerti guys. Gue nggak ngerti yang maksud video ini apa. Gak tau nggak. Ada papan, Iya dia seneng masuk papan ini, papan Buya Pas. Iya. Pamer. Tuh. Oh iya cu. Tapi dia takut. Oh iya, sekarang udah nggak ada ya. Iya sekarang papannya gini ya. Mana ya papannya ya? Kenapa papan dihapus sih, Kulgar? Aduh, gak ada nih. Coba deh komplainnya ke Bang Kurgang, ini adain lagi biar nama kita tuh ada cu di ini. Ya tolonglah Garena, adain papan Buya Pas ini. Kemana Buya Pas nih, gak ada papannya masa ya? Iya dulu ada. Padahal seneng nih banget cu, kalau misalkan nomor 1 tuh seneng aja lah pokoknya gitu. Kayak juara 1 aja gitu, seneng kan? Apa nih cu? 2023. Ini 2023 yang OP itu ini cu. Nah ini tahun 2019. Oh iya. Lah danger, emang danger zaman dulu emang mematikan gitu ya? Ngeri coy, dulu danger itu bukan mitos. Alok lagi OP nya cu, ini bangkit alok nih, zaman bangkit alok gitu. Terus shotgun api tuh, shotgunnya frontal sama AK iya. Itu AK Draco. Ya terus danger juga sekarang udah gak ada lagi loh, kemana danger sekarang ya? Emang iya gak ada danger sekarang? Gak ada coy, danger sekarang udah gak ada. Oh iya dihapus ya. Dia mau nol menangis. Punya bandel menangis. Oh, diamond merah cu. Ini gue ngerasain, tapi gue ngerasain waktu itu. Emang iya lu ngerasain? Gue ngerasain, tapi cuma dikit. Oh iya, yang banyak tuh siapa diamond merah ya min ya? Adalah yang banyak, pokoknya banyak juga youtuber yang minus gitu diamondnya. Iya, gara-gara top up di tempat ilegal guys. Nah iya, makanya kalau top up di Aditi voucher aja sih Sep. Betul. Iya cu. Lu top upin gue. Iya nantilah. Biar gua gak diamond merah. Iya nanti gua top upin lu diamond ilegal ya. Lu tiga. Oh lootingan banyak. Musuh yang banyak cu. 2019 tuh musuh satu server di pick coy.
diinget ini kalau kalau zaman dulu ya, kalau mau barbar tuh ke pick, cuy. Satu server turun di pick semua. Iya, sampai nge-lag loh HP. Sampai nge-lag HP, cuy. Mana HP kentang dulu kan. Rapik biasa aja, paling satu squad doang. Gak serame dulu deh. Trauma tuh turun di pick katanya tuh. Trauma gue juga, cuy. Gue turun tuh suka di laut dulu. Iya, cuy. Gue tusun mulu dulu lah kalau misalkan turun di pick di Brazil tuh. Ah, iya, dulu mah masih noep, cuy. Sekarang iya. Juga no masih noep. Sekarang juga noep. Apa ini? Lihat ruok, lihat ruok dia. Ruoknya pensiun, cu. Ruoknya udah lama gak upload. Iya, gara-gara ini. Ini nih. Dituduh nge-cheat kah? Dituduh nge-cheat kah? Emang dia nge-cheat apa enggak, guys? Lu juga buat videonya? Enggak, cu. Gua itu mengklarifikasi aja, gua enggak nuduh, cu. Oh, enggak nuduh. Nggak nuduh gue, gue klarifikasi. Aduh, jadi sebenarnya ruok itu bukan nge-cheat, cowo, tapi itu trik aja, trik. Oh, trik ya? Ada trik ya, iya. Dan kenapa orang-orang nuduh dia nge-cheat? Karena terbukti dia jago. Karena ada pepatah mengatakan, kita latih sampai jago sampai orang-orang menuduh kita cheater. Oh, gue pengen dong dituduh cheat. Nggak mau gue. Berarti lu nggak jago. Kok dia ketawa? Ketawain apa dia? Ini cu, bug immortal, Ghost. Ah, emang iya? Iya. Bug immortal, Ghost. Immortal Ghost ini, cu. Jadi kita tuh nggak bakal terlihat gitu. Caranya gimana ya? Gue juga agak lupa sih. Ntar deh gue cari deh. Masih bisa gak sekarang? Sekarang udah gak ada. Oh. Dulu ini bug immortal gue, cu. Gue pernah nyobain, cuman gue lupa gimana caranya tuh. Soalnya udah agak lama juga, cu. Oh, iya. Tuh, immortal ghost tahun 2018 katanya tuh. Oh, iya. Ada suara monster apa tuh? Kan jamur. Hah? Oh. Apa tuh? Apa itu? Apa ya? Suara naga FF kalau muncul. Enggak. Ada naga dulu, cu, di FF, cu. Emang ingat iya? Lu? Ada naga dulu. Ada naga di langit. Cobalah munculin lagi naga dong, Garena. Ya, biar seru gitu ya kan. Iya, kami pengen naik naga nih. Jadi kita udahin aja guys video sampai sini ya guys ya. Jadi jangan lupa subscribe juga ke Aldi TV. Komen lah kalau kalian suka dengan video reaction skin ini, kalian komen di bawah, ntar gua buat lagi guys kalau kalian suka ya guys ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Bye bye.